Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan senantiasa melimpah atas kita semuanya. Dan pagi ini kita dibangunkan oleh Tuhan dengan fajar yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru senantiasa diberikan atas kita. Berjumpa dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Kali ini saya mengambil gambar dari Red Rock yang ada di Colorado. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, pertobatan yang seharusnya orang lakukan adalah bukan pertobatan yang semu, bukan pertobatan yang pura-pura, atau pertobatan yang dibuat-buat oleh keadaan dan situasi, ingin mendapatkan apresiasi manusia ataupun mendapatkan penghargaan daripada orang lain. Tetapi pertobatan dan kelahiran baru harus membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan gaya hidup kita yang lama, cara kita bertindak dengan cara yang lama harus berani kita ubahkan dengan cara dan gaya hidup seperti yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan pastikan oleh karena pertobatan dan iman percaya kita kepada Kristus, kita mendapat pengajaran dan pembaharuan akal budi kita sehingga kita boleh serupa dan segambar dengan Tuhan. Satu ayat akan saya ambilkan dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Firman ini mengingatkan kita secara luar biasa perkataan Rasul Paulus buat jemaat di Korintus. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena Kristus, kebiasaan-kebiasaan dosa diubahkan dengan kebiasaan-kebiasaan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena Kristus, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan justru digantikan hal-hal yang membuat Tuhan bangga atas kita. Biarlah firman yang kita dengar, firman yang kita pelajari hari ini, membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang memberikan kekuatan atas kita semuanya. Saya tahu banyak di antara kita hari-hari ini menghadapi persoalan. Saya tahu di antara kita banyak hari-hari mengalami pergumulan. Tapi dengar, bersama dengan Tuhan kita menjadi ciptaan baru dan kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita hampiri tahtanya. Seperti Alkitab katakan, barang siapa mencari, dia akan mendapatkannya. Barang siapa mengetuk pintu, pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tekuran-Mu. Dan terima kasih buat guidance ilahi yang luar biasa atas kami. Supaya kami meninggalkan hal-hal yang lalu. Sebab yang baru sudah datang. Karena kami hidup di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda diberkati dengan renungan Word of Wisdom, silakan Anda share ke banyak orang. Dan jangan lupa yang belum subscribe, Anda subscribe, biar banyak orang mendapatkan kemenangan yang datang daripada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.